Jadi gini rasanya, sensasi makan mie sambil masak sendiri kayak di Korea. Yap, katanya sih ini lagi viral di Tikers. Rasanya penasaran gitu, tahu ada self-service noodle bar di Indonesia, tepatnya di kawasan PIK. Pas masuk, kita langsung ngeliat jajaran mie instan yang super lengkap. Untuk order awalnya, kita ambil dulu nih nampan, lalu wadah, dan sendok garpu. Tipe wadah masaknya ada dua. Kalau mau ngerasain yang kayak di Korea-Korea, kita bisa pakai mangkok yang ini nih. Lanjut lagi, langsung aja kita pilih mie yang ada di rak-rak ini. Kita bisa ambil gelas dan es batunya di sini. Pas udah selesai semuanya, baru deh kita bayar. Self service, pilihannya variannya banyak banget di sini ya kan. Ramennya yuk bisa pilih sendiri, terus kopinya juga banyak banget sih. Kita bisa menikmati sesuai keinginan kita. Saya cozy banget, jadi enak buat hangout sama teman-teman dan sebagainya. Overall, makan di sini seru, pengalamannya menyenangkan, tapi untuk harga memang agak sedikit lebih mahal. Dan sebelum nyobain self service noodle bar di Korea, kita bisa cobain dulu nih di Indonesia. Gimana Detikers? Tertarik untuk mencoba?